Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 1 Garut. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Alhamdulillah, SMK Negeri 1 Garut terpilih menjadi SMK Central of Excellence, sehingga kami dapat menyiapkan siswa-siswa kami untuk menjadi yang terbaik dengan menyiapkan soft skill dan hard skill. Kami menjalin kerjasama dengan industri dan perguruan tinggi dalam rangka menyiapkan kompetensi guru dan kompetensi siswa sesuai dengan tuntutan industri. SMK Negeri 1 mengembangkan program sekolah pencetak wirausaha. SMK Negeri 1 menjadi pencetak para juara. SMK Negeri 1 semangat membangun desa. SMK Negeri 1 Garut merupakan salah satu SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan Center of Excellence dengan salah satu kompetensi keahlian, yaitu kompetensi keahlian teknik energi terbarukan yang mempunyai potensi sangat besar untuk dapat dikembangkan menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellence. Pengembangan program Center of Excellence SMK Negeri 1 Garut meliputi sarana fisik, peralatan praktek, pengembangan ruang kelas, dan sarana non-fisik. Hadirnya tenaga surya ya, listrik dari tenaga surya, termasuk listrik dari tenaga angin. Ini sudah ada di SMKN 1 Garut ini, dan ini luar biasa buat merinding begitu. Pengembangan kurikulum diantaranya penyelarasan kurikulum, pembelajaran berbasis proyek dan kewirausahaan, pembelajaran berbasis sekolah dan iduka, penyusunan bahan ajar manual dan digital, pengembangan TEFA bersama iduka, pengembangan budaya kerja iduka, serta penjaminan mutu SMK. Kunjungan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. SMK bisa, SMK hebat, SMK untuk Indonesia. SMK Negeri 1 Garut memiliki 10 kompetensi keahlian, diantaranya akuntansi dan keuangan lembaga dengan peminatan akuntansi keuangan dan administrasi pajak, otomatisasi dan tata kelola perkantoran dengan peminatan otomatisasi tata kelola kepegawaian, bisnis daring dan pemasaran dengan peminatan pengelolaan bisnis retail, multimedia dengan peminatan desain grafis percetakan, teknik komputer dan jaringan dengan peminatan teknologi jaringan berbasis luas atau WAN dan teknologi layanan jaringan, farmasi klinis dan komunitas dengan peminatan layanan farmasi dan farmakologi, teknik laboratorium medik dengan peminatan mikrobiologi kesehatan, sistem informasi dan jaringan dengan peminatan sistem internet of things, manajemen logistik dengan peminatan manajemen pergudangan dan manajemen distribusi, teknik energi terbarukan dengan peminatan teknik energi surya dan teknik energi angin. Beberapa inovasi yang pernah dibuat adalah turbin angin teknik energi terbarukan, juara satu nasional gitar solo FLS 2F, juara 2 Jabar Cool Challenge, peraih medali emas kejuaraan taekwondo putra tingkat kabupaten, peraih medali emas kejuaraan taekwondo putri tingkat kabupaten, juara 2 pasang giri seni Sunda, juara 2 video edukatif Jabar Bermasker Challenge, juara 1 pasang giri seni Sunda, juara 1 Lomba Orasi Kebangsaan Konstitusi PKN Tingkat Provinsi, juara 1 Video Atau Vlog Jabar Bermasker Challenge, juara 5 Besar Tingkat Nasional Lomba Cover Lagu Vokasi, juara 1 Lomba Foto Bertema Konstitusi PKN Tingkat Provinsi, juara 1 Tingkat Provinsi H2C Kategori Storytelling.